contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar termasuk dalam vegetatif alami. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Pengertian vegetatif itu sendiri adalah cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui proses perkawinan. Lalu, apa saja contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar ya? Kita cari tahu yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya! Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Sesuai dengan namanya, umbi lapis adalah tumbuhan yang memiliki struktur berlapis-lapis. Lapisan-lapisan ini membentuk seperti batang, teman-teman. Bagian dasar dari umbi lapis merupakan akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru, teman-teman. Contoh tumbuhan umbi lapis yaitu bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan eceng gondok. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang batangnya tumbuh di dalam tanah dan fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, teman-teman. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi batang antara lain kentang, gembili, talas, ubi jalar, dan gadung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah tanaman umbi yang memiliki akar, yang fungsinya itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Akar ini biasanya tumbuhnya membesar. Nah, perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, teman-teman. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain singkong, wortel, lobak, bengkuang, dan bunga dahlia. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Pembahasan ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman saat belajar dari rumah ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.